My feet. Step in style. Walk in wellness. Ada 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Dan kiper timnas Indonesia Martin Paz tiba pada Selasa siang waktu Bahrain. Seluruh pemain yang sudah tiba di Bahrain telah menjalani sesi latihan ringan, termasuk dua pemain yang baru saja resmi bergabung di timnas, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Secara keseluruhan, kondisi para punggawa timnas dalam keadaan bugar. Mes dan Eliano tadi pukul 10.30 waktu Bahrain sudah gabung dengan teman-teman yang lain, dan setelah ke hotel breakfast pagi, selanjutnya latihan ringan di hotel, latihan gym sama rekan-rekan yang lain, dan kondisi secara keseluruhan dua pemain walaupun baru datang itu kondisinya sangat benar-benar sangat bugar dan sangat baik. Pertandingan melawan Bahrain menjadi ajang pembuktian bagi timnas untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C, Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Tak hanya dari tanah air, dukungan bagi timnas terus mengalir dari diaspora di berbagai negara, termasuk di Bahrain. Kedatangan punggawa timnas di Bahrain juga disambut supporter. Mereka berharap tim Garuda bisa terus terbang tinggi mengharumkan nama bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.